Yo, what's up guys? Welcome back with me. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi main Minecraft Creative Mode. Yes. Kita bakal bikin pagar untuk desa kita yang tercinta. Dan ya, mungkin Ewok Village ini bukan untuk kalangan Ewok saja, tetapi untuk manusia biasa juga. Jadi gue bakal bikin guard tower di sini atau menara penjaga. Jadi kalau misalnya ada penyusup di tengah malam bisa dikasih tahu ya. Apalagi ini perairannya sangat serem banget dan ini agak kompleks. Jadi ini sungai bisa dari mana aja, musuh bisa datang dari mana aja. Jadi kita mesti bikin guard tower di sini. Dan kita bakal bikin guard towernya gimana ya guys? Kita bikin pakai batu aja. Jadi kita bakal bikin di sini. Kita bikin kayak gini aja. Luasnya segini udah lumayan lah. Segini deh. Nah segini. Ini gundukan tanah ini bakal kita hancurin. Nggak usah deh. Ini aja kita. Ya kita taruh sini. Siap. Biar lebih realistik guys. Naikin deh, entah ini kuat apa kagak ini fondasinya, fondasi gembel. Guard tower kita tinggiin guys. Jadi sekarang sisanya bakal gua naikin, be right back. Oke, keempat fondasi udah kelar. Sekarang kita bakal bikin lantainya, guys. Lantainya kayak simple aja. Ya, ini waduh kok jadi ngambang kayak gini. Let's do it, guys. Oke, gokil. Gokil banget, bos. Oke, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya rada unik dikit. Soalnya kita bakal bosan kalau misalnya bentuknya nggak unik. Kita tes dulu, kita tes. Oh, yeah, awesome, guys. Oke, mantep. Oke, ini kita tutupin aja semua supaya orang nggak ada yang jatuh-jatuh di sini. Dan mungkin ini bakal gue bikin lantai duanya di sini supaya orang bisa lihat lebih tinggi lagi di sini nih kayak ini. Ya di sini siap. Ada tangga gak ya? Oh iya, karena ini adalah desa Ewok teman-teman, jadi gue bakal kasih vine aja. Dimana nih vine ya? Oh ini dia vine. Supaya mereka bisa manjat dengan lebih enak ya, lebih familiar gitu. Jadi pakai vine aja.
Wow. Oke, jadi ya ini supaya mereka bisa ini arching point. Supaya mereka bisa nembak-nembak ya pakai panah. Ini agak pendek sih ya, teman-teman, tapi enggak apa-apa. Karena ini cuma guard tower, fungsinya bukan untuk yang lain-lain ya. Jadi tidak apa-apa, enggak masalah. Kok mabok dia. Oke, mantap. Yes. Nah, ini kita kasih aja wall kayak gini. Oke, siap gak lo? Yap, sudah aman bung. Ini guard tower sudah aman. Dan ini untuk mengantisipasi. Dan ini sengaja gue buka. Tunggu. Oke, mending kita tutup aja. Mending kita tutup aja guys. Untuk menghindari hal-hal yang tidak enak. Oke, mantep dah kok gini mah. Balalalalala. Oke, ini kita tutup semua pakai batu ya. Agak gelap ya jadinya ya, tapi enggak apa-apa. Ih, keren banget sumpah, gila. Wow! Keren banget sumpah, gila. Demi apapun guys, keren banget. Astaga, keren banget dah, sumpah. Aduh, gila. Keren. I love man, I love it. Yeah, jadi kalian bisa ngapa-ngapain aja di sini, orang bisa ngapa-ngapain aja di sini, bebas. Nah, ini matahari sedang mau terbenam. Wow, keren. Oh my god. Ini kita kasih lumut di sini ya, biar lebih bervariasi. Dan di sini kita bakal kasih obor guys, biar nggak terlalu gelap. Soalnya serem kalau gelap-gelap ya. Mungkin kita ubah dulu ke malam. Oke. Ini udah kita ubah ke malam, bisa dilihat guys. Ini cahayanya kurang dominan. Jadi oh my god. Jadi ini bakal gua kasih over lagi di sini. Oke. Oke, udah cahayanya udah cahayanya udah dominan guys, udah menutupi hampir semua bagian. Oke, ya siap, udah sip. Sip dah, oke mantap. Sekarang kita harus cari titik tengahnya. Ah, ini titik tengahnya. Oh, ya ini pas banget tengah-tengah dari guard tower ini, guard tower kita. Ups. Cahaya matahari ya, sila banget boy. Gila boy, sila banget boy. Wah, dah noh. Tutupkan. Oke, kita bikin seperti ini. Kayak gue bakal bikin tangga melingkar guys. Kayak di kastel-kastel gitu ya. Oke, gimana ya? Apakah ada rencana lain teman-teman? Bisa sih teman-teman. Tapi ya agak gitu deh. Agak kecil tempatnya, kecil banget tempatnya. Tapi bisa diakalin sih. Kita coba guys, semoga gak fail. Semoga bisa muat ya. Oke, sekarang kita lihat. Oh my god. This is a mistake. This is a mistake. Bisa sih, sebenarnya bisa.
Ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Ya untung nggak bisa. Wuh. Oke sekarang ini semua bakal kita tutupin dulu. Be right back. Oke sekarang kita bikin tangkanya. Susah amat sih. Ini yang menghadap ke sini loh. Oke. Sedikit lagi. Oke mantap, ini benar-benar sempit banget ya teman-teman. Hoi, tapi untungnya jadi, untungnya bisa nih tuh, untungnya ini bekerja, it works. Kalau nggak work ya, waduh, habis dah kayak gitu, reputasi saya bisa habis. Yeay, akhirnya guys, yee, asik keren. Wow, jadi pintu masuknya di sini. Wow. Ini ada dungyonnya di sini ya. Nah, di sini kita kasih batu-batuan aja. Biar enggak ada apa-apa ya. Tak tampak apa-apa. Oke, nice. Kita kasih obor lagi di sini. Oke, siap. Sekarang kita tes. Kita naik. Wow, wow, jadi setiap langkah bakal ada jendela kayak gini, guys. Lu bisa lihat keluar kalau lu jongkok. Tarnya susah banget jongkoknya. Ya di sini pokoknya lah. Ini kurang ideal kayak di sini. Wow, nah ini baru keren. Lo mau langsung keluar juga boleh, silahkan. Oke, nice. Awesome. Oke, jadi kalian bisa naik ke atas ini. Yay, awesome. Ini dia guys, jadi guys. The Watchtower. Oke, karena guard tower sudah selesai, kita bakal lanjut bikin pagar di sekeliling desa kita. Ya, ini per area perairan ini bakal kita penuhi dengan buaya nanti. Bukan buaya, jangan buaya, guys. Tapi ini pakai guardian. Nah, mampus lu. Sorry bro. Mati dinyangkut si anak tolol. Oke, ini bakal jadi sarang guardian, guys. Ya bodo amat, gua enggak peduli guardian itu apa. Tolong komen di bawah, gua enggak tahu guardian itu apa. Pokoknya mereka bakal tinggal di perairan ini dan akan menjaga desa Ewok Village. Jadi orang sembarangan enggak bakal bisa datang. Ya. Itu aduh, mati dah. Coba kalau gua ubah jadi survival mode. Kita lihat dulu. Ya, mereka bakal ngebunuh gua. Ouch. Wah gila lu bro, ekstrim bener. Ow. Gak. Please. Ya itu akan sangat mematikan guys. Jadi buat para penyusup, mohon bersabar. Ini ujian. Ya ini guardian, elder guardian banyak banget gua taruh di sini. Ini peliharaannya master Ewok semua. Dan ya kita bakal tunggu bentar. Kita bakal terbang ke sana, guys. Oh my god, no please. Para penyusup pasti akan mati, guys. Gila, ini enggak main-main. Ini perairannya sangat mengerikan sekali. Oh my god. No. Screw you, guardian. Oke, sudah melingkar seperti ini.
Jadi jaraknya dari sono sot sot habis itu membentang ya kecil aja lah gitu. Pokoknya gitu. Ya. Siap. Guys, jadi gue punya pengumuman sedikit. Jadi mungkin bulan depan gue bakal mendapatkan provider internet yang sangat bagus. Ya, semoga aja bagus. Jadi gue kemungkinan besar bisa live streaming mulai bulan depan. Jadi tungguin aja. Untuk seri seperti ini bakal gue live streaming, guys. Soalnya ini bakal makan waktu yang lama banget. Dan ini gak mungkin gue jadiin video-video setiap hari. Jadi ya tungguin aja. Kemungkinan besar gue bakal live streaming karena itu akan sangat seru dan mengasyikkan, guys. Gue udah gak sabar. Buset, ini kenapa ini? Buset, tanahnya kok kagak simetris ya? Ini kita betulin aja deh kalau gitu. Gila, ini keajaiban alam, guys. Buset, ini semua hampir gue kelilingin dan kayaknya itu guardian-guardian di depan bakal gue bunuh-bunuhin dulu, guys. Nanti, tapi nanti soalnya berisik banget ini. Gila tuh, gaib banget sih suaranya. Gue agak gak nyaman sama suaranya, guys, terus terang. Siap. Siap, udah ngelilingin semua, mantap. Akhirnya. Yes, gila. Sekarang gue bakal kasih kalian sedikit preview. Kira-kira ini bakal segede apa cakupan luas dari desa Ewok. Jadi guys, dari gitu set gitu. Ya pokoknya nanti bakal kelihatan. Soalnya atasnya gue rencana bakal ngasih glowstone di atas pagar-pagarnya. Jadi kalau misalnya malam kita bisa ngelihat. Dan mungkin di episode selanjutnya gue bakal kalian bakal bisa lihat. Udah bisa lihat lah kira-kira ya, soalnya ini bakal nggak bakal gue rekam. Gue bakal kasih-kasihin pagar dan glowstone. Jadi ya. Oke, thank you guys so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you guys in the next video. Have a good day and stay awesome. Bye-bye.